Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini, malam Selasa, alaysa kadzalik, malam Rabu, kita kembali akan melanjutkan kajian tentang syarh Al-Arba'in An-Nawawi. Sebelum kita melanjutkan kajiannya, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Adik-adik sekalian, dan mungkin ada juga yang bergabung dengan kita pada malam hari ini, bahwa alhamdulillah sebelumnya sudah ada dua pertemuan. Laisa kadzalik, natakallamu fihi an, kita sebelumnya membahas tentang siapa? Sebelumnya kita membahas tentang siapa? Imam An-Nawawi. Dari mana dia dilahirkan? Kenapa dibeli? Apa gelarnya? Siapa nama aslinya? Di mana dia dilahirkan dan kapan beliau meninggal? Siapa gurunya? Siapa muridnya? Apa karya-karyanya? Dan bagaimana pola hidupnya selama dia hidup? Pertanyaan saya sebelum Anda lanjut, siapa yang tahu berapa umurnya Al-Imam An-Nawawi? Siapa yang masih ingat? Naam anta ya Razan, tafadhal. Berapa? 45. Sahih hadza? Sahih. Dan salah satu di antara karomah, apa di antara karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Al-Imam An-Nawawi? Siapa yang ingat? Karomah yang hampir tidak diberikan kepada ulama semisalnya dan jarang. Mumtaz, naam anta. Mumtaz, barakallahu fiik. Kalau ada hadiah ini harusnya diberikan hadiah ya. Salah satu di antara karomah Imam An-Nawawi adalah karya-karyanya, karya tulisnya bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Dan itu fakta yang kita dapatkan hari ini. Riyadhus Shalihin Al-Arba'in Nawawi itu mampu dan bisa dicerna dan diterima oleh setiap golongan. Mau Salafi kadia, mau NU kadia, mau Muhammadiyah kadia, mau Hidayatullah kadia, mau Persis kadia, dan lain-lain sebagainya. Mau jamaah tabligh kadia, mau petani, mau profesor, itu diterima oleh semua kalangan dan lapisan masyarakat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan lanjut ke hadis, dan kita akan memulai hadis yang pertama. Sebelum kita memasuki hadis yang pertama, mungkin adik-adik sekalian, dan kita sudah mewajibkan, dan ana yakin bahwa hampir semua santri fiwa sudah menghafal hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, kenapa harus kami hafal? Memang apa pentingnya? Apa gunanya untuk saya? Begitu atau tidak? Bahkan kemarin syarat kepulangan santri adalah harus menghafal hadis Arba'in Nawawi. Banyak yang bertanya, kenapa mesti kami harus hafal, Ustaz? Ada sekalian, tentunya
asatidzah mengambil keputusan untuk menghafalkan hadis Arba'in An-Nawawi ini sesuai dengan pesan dan pesan para ulama salaf terlebih dahulu. Kita ingin melihat apa perkataan ulama dahulu tentang hadis Arba'in An-Nawawi. Kata al-ulama, wa awwal kutubin yanqadihu fil adhhan yurshadul mubtadi'un fi fil hadith ilayhi hadhihi al-arba'in lil Imam An-Nawawi. Artinya itu seperti ini. Kalau ada orang yang meminta petunjuk ke kamu, suatu saat nanti misalnya Dani punya ma'had, pertanyaannya apa yang kita harus hafal? Kata ulama tadi, wa awwal kutubin yanqadihu fil adhhan yurshadul mubtadi'una fil hadith ilayhi, dan hal yang paling pertama yang dianjurkan oleh ulama untuk memulai menghafal hadis adalah dimulai dengan menghafal hadis Arba'in An-Nawawi. Fahim tum? Jadi orang yang ingin memperdalam hadis, Ustaz saya ingin menguasai hadis, saya ingin masuk kuliah syariah dan lain sebagainya, maka awal yang dinasihatkan oleh ulama terlebih dahulu adalah dimulai dengan hadis apa? Al-Arba'in An-Nawawi. Ini dari dahulu sejak dahulu kala memang ulama menasihatkan bagi setiap santri agar memulai menghafal hadis dimulai dengan hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirati ay ya'rifa hadhihi al-ahadith. Bagi orang yang memperhatikan kehidupan setelah dunia untuk hari akhirat esok, ini tanpa terkecuali. Kalau tadi itu khusus untuk santri, untuk orang yang ingin memperdalam. Tapi untuk kita, tanpa terkecuali, apa kata ulama? Wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirah. Dan diharuskan bagi orang yang memiliki cita-cita untuk kehidupan hari akhirat, ay ya'rifa hadhihi al ahadith. Paling minimal dia mengetahui tentang hadis Al-Arba'in ini. Fahim tum ya syabab? Ini menjadi alasan kenapa kita harus menghafalkan hadis Al-Arba'in kepada antum. Ana mau tanya, ini difaham gak ini? Hakim, kenapa kita harus hafalkan hadis Al-Arba'in kepada antum? Berdiri. Mumtaz. Kenapa kita harus hafalkan? Karena mengikuti wasiat dan saran dari ulama-ulama yang dahulu. Fahim tum? Naam. Alhamdulillah. Dan untuk terkait dengan Ustaz, saya ingin membaca syarah atau buku apa saja yang di mana hadis Al-Arba'in Nawawi ini dijelaskan. Itu bisa ada di sekalian bisa temukan bahwa hadis Al-Arba'in An-Nawawi ini itu sudah banyak disyarah. Salah satu di antara buku yang bisa menjadi rujukan adalah yaitu tentang karya yang dibuat oleh Ibnu Daqiq Al-Aid. Hadis Al-Arba'in An-Nawawi ini disyarah atau dijelaskan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid. Ibnu Daqiq Al-Aid. Jadi ada sekalian, jadi banyak yang menjelaskan tentang hadis Al-Arba'in An-Nawawi ini. Banyak ulama yang menjelaskan. Salah satunya di antaranya adalah Ibnu Daqiq Al-Aid. Begitu juga dengan Syekh Utsaimin. Jadi suatu saat kalau ditanya siapa saja di antara ulama yang masyhur yang antum ketahui yang pernah mensyarah atau menjelaskan tentang hadis Arba'in Nawawi ini. Yang pertama adalah Ibnu Daqiq Al-Aid.
Kemudian yang kedua siapa? Ibnu Utsaimin dan Ibnu Rajab rahimahumullahu jami'an. Ya, sebenarnya masih banyak lagi yang menjelaskan, buku-buku yang menjelaskan penjelasan tentang apa? Tentang Al-Arba'in An-Nawawi ini. Kemudian kita mulai di hadis yang pertama. Alhamdulillah antum sudah hafal semua. Betul? Ana ingin mengetes satu orang. Mana Arka Lubis? Aina Arka? Tafaddal, taqaddam ila huna. Taqaddam. Biar kalau orang tuanya juga mungkin melihat, masya Allah anak saya menghafal. Taqaddam. Kita ingin menghafalkan agar dihafal hadis yang pertama ini. Katanya sudah hafal semuanya dan ini menjadi syarat kepulangan kemarin. Taqaddam ya Louis. Siap-siap yang lain. Satu masalah, saya lupa. Ya, saya sudah lupa. Wah. Yang kedua, ana tunjuk. Kemudian yang ketiga, ana suruh angkat tangan ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua ana tunjuk. Ini langsung sunyi. Mulka. Andi Mulka. Tafadhal. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala innamal a'malu binniyat. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha. Betul enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruhan ini untuk anak-anak dinia. Ana ingin Danu Firmansyah. Tafadhal. Kalau ini sudah enggak hafal berarti kita harus mulai menghafal semua lagi ya. Tafadhal. Ayah Danu. Oh, tafadhal, taqaddam. Ini sampai jam berapa ini? Waduh, belum masuk materi. Insya Allah sebentar kita akan masuk kisah dulu sampai sebelum kita mulai. Tafadhal ya Danu. Kalau ini tidak hafal, besok kita mulai hafal ulang semuanya. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi.
Muttafaqun alaih. Alhamdulillah. Barakallahu fiik ya dan. Kita lanjutkan. Pada kesempatan ini kita akan membahas dan mengenal siapa? An Amirul Mukminin. Siapa itu Amirul Mukminin? Umar bin Al-Khattab. Ustaz, kenapa kita harus fahami dan kenapa kita harus mendalami dan mengenal beliau? Kata ulama, An Masruqin qala hubbu Abi Bakrin wa Umar, mencintai Abu Bakar dan Umar, wa ma'rifatu fadlihima, dan mengetahui keutamaan keduanya, minas sunnah. Ana ulangi lagi. Kenapa kita harus mengenal? Kenapa kita harus mengenal dan mendalami, membaca dan mengulang-ulangi tentang kisah atau mengenal siapa Abu Bakar dan Umar? Dikatakan dari para ulama salaf terlebih dahulu, hubbu Abi Bakrin wa Umar, mencintai Abu Bakar dan Umar, wa ma'rifatu fadlihima, dan mengetahui keutamaan mereka berdua, minas sunnah, bagian dari sunnah. Jadi kalau antum baca biografi Umar dan juga biografi tentang Abu Bakar, ketahuilah bahwa antum sedang menjalankan salah satu di antara sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh ulama-ulama salaf terlebih dahulu. Ini juga menjadi wasiat kepada semua orang tua agar anak-anak kecilnya ini disuguhi dengan kisah tentang kepahlawanan, tentang siapa? Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Wa an Abi Ja'far yakni Muhammad bin Ali bin Hasan. Ini masih tentang keutamaan mengetahui fadilah daripada Umar radhiyallahu anhu. Artinya, kalau ada di sekalian duduk pada malam pada kesempatan ini untuk mendengarkan tentang Umar radhiyallahu anhu, berarti itu adalah menjadi kebiasaan para ulama salaf terlebih dahulu. Qala man jahila, barang siapa yang tidak mengetahui tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar, faqad jahila sunnah, maka dia telah jahil para orang salaf-salaf terlebih dahulu. Bahkan dikatakan An Malik bin Anas qala, An Malik bin Anas qala, kana salafu, orang-orang salaf terlebih dahulu, yu'allimuna auladahum, orang-orang salaf terlebih dahulu mengajari anak-anak mereka, hubba Abi Bakr, menyukai, takjub kepada siapa? Sebagaimana mereka mengajarkan surat dari Al-Quran. Misalnya seorang ayah, misalnya nanti yang jadi bapak nanti ini Zaidan Wajdi, dia mengajari anaknya Al-Fatihah dengan baik, makharijul hurufnya, kapan dia berhenti, mana yang panjang, mana yang pendek, makharijul huruf dijelaskan kepada anaknya. Para sahabat, para salaf dahulu begitupun mengajari anak-anak mereka tentang siapa? Abu Bakar dan Utsman, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Fahim itu ya syabab? Jadi kalau ditanya kenapa harus kita mempelajari tentang Umar, gimana hadis ini, dan ini akan kita jadikan manhaj kedepannya. Setiap ada nama ulama atau nama sahabat yang kita lewati, maka kita akan mendalami dan lebih mengenal ulama atau sahabat tersebut. Pada kesempatan ini kita akan duduk bersama untuk mengkaji tentang siapa? Umar radhiyallahu anhu. Nasabnya, ya kita mulai dari nasabnya. Nasabnya adalah Umar bin Al-Khattab. Umar ibn Al-Khattab ibnu Nufail, ibnu Nufail, Nufail ibnu Abdul Uzz. Saya ulangi lagi, Umar ibn Al-Khattab ibnu Nufail ibnu Abdul Uzz. Beliau dijuluki dengan Al-Faruq. Julukannya Umar ini namanya siapa? Makanya kita dengar Umar Al-Faruq, Abu Bakar
As-Siddiq. Paham belum? Kenapa dijuluki dengan Al-Faruq? Yumayyizu bainal haqqi wal batil. Karena Umar ini membedakan, sang pembeda antara hak dan yang batil. Beliau dijuluki dengan Abu Hafsin, an Amirul Mukminin Abi Hafsin. Betul atau tidak? Kunyahnya, kunyah, kalau kunyahnya Imam An-Nawawi siapa kemarin? Siapa yang ingat? Abu Zakaria Mumtaz. Kalau kunyah dari siapa? Umar radhiyallahu anhu adalah Abu Hafsin. Para ulama membahas julukan Abu Hafsin ini dari mana? Apakah diambil dari anaknya Hafsah atau dari mana? Para ulama akhirnya mengambil kesimpulan bahwa Abu Hafsin ini diberikan langsung oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difaham? Jadi kunyah Abu Hafsin ini, tentunya ada ulama yang mengatakan bahwa diambil dari Hafsah, anaknya. Tapi banyak ulama dan lebih condong ke situ bahwa ini adalah pemberian yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu dari Umar bin Khattab adalah Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah. Siapa nama ibunya? Hantamah bintu Hashim bin Al-Mughirah. Ini nama ibu, ibunya. Berarti istri dari siapa? Ini enggak ada yang ini. Istri dari Al-Khattab. Namanya Hantamah bin Hashim bin Al-Mughirah. Kalau antum membaca sejarah, siapa nama Abu Jahal? Hah? Siapa yang tahu namanya Abu Jahal? Siapa yang tahu namanya Abu Jahal? Nama aslinya? Abu Hisham? Nama aslinya? Amr bin Hashim bin Al-Mughirah. Alaysa kadzalik? Artinya bahwa ibu dari Umar bin Al-Khattab masih kerabat dekat dengan Abu Jahal. Masih ada yang mengatakan pamannya. Masih ada hubungan kerabat dengan Abu Jahal, ibu dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan dia juga memiliki kakek yang namanya Nufail bin Ibnu Abdul Uzz. Nufail bin Abdul Uzz, yang sebagaimana yang disebutkan tadi, ini adalah orang yang terkenal hakim di masa jahiliyah, hakim di zaman jahiliyah, dan di mana manusia mendatanginya. Artinya bisa kita simpulkan bahwa keturunan silsilah nasab dari Umar bin Al-Khattab ini adalah keturunan orang-orang hebat semuanya. Faham tum? Dan dia bertemu nasabnya dengan Nabi SAW di Ka'ab. Ka'ab berarti di neneknya yang kesekian ada hubungan nasabnya dan bertemu dengan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita akan mengenal, masih ada, aduh. Kita akan mengenal keluarga-keluarganya, istri-istrinya. Ulama sepakat bahwa Umar bin Al-Khattab memiliki 7 istri. Umar bin Al-Khattab memiliki 7 istri. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bukannya dalam Islam tidak diperbolehkan untuk menikah lebih dari 4 orang? Ah, itu betul. Lah kenapa Umar radhiyallahu anhu menikah lebih dari 4 orang? Penjelasannya kita akan, insyaallah akan jelaskan sebentar. Bahwa Nabi, bahwa Umar bin Khattab istrinya bisa kita bagi menjadi 2 periode. Wah, ini kayak yang pertama adalah zaman jahiliyah, kemudian yang kedua setelah masuknya ke dalam Islam. Paham tum? Ada 3 istrinya yang dia nikahi di zaman jahiliyah,
dan selebihnya dinikahi setelah dia memeluk agama Islam. Yang pertama istrinya Zainab binti Madh'un. Ini adalah istri pertama dari siapa? Umar radhiyallahu anhu. Zainab binti Madh'un. Dari istri Zainab inilah lahir namanya Abdullah. Makanya kita sedengar dengan Abdullah an Abdullah ibni Umar. Ah, dari ibu inilah. Dari siapa? Zainab binti Madh'un. Faham dah ini? Masih konek ini sampai sekarang? Jadi istri pertama dari siapa? Siapa? Umar bin Khattab. Siapa namanya? Zainab. Dari Zainab ini lahir namanya Abdullah wa Abdurrahman wa Hafsah. Siapa ini Hafsah? Hah? Ini masih ragu-ragu ini, muskilah ini. Siapa ini Hafsah? Istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, ibu kita. Jadi orang tua kita atau ibu kita itu ada berapa kira-kira? Berapa? 11. Tas. Salah satu di antaranya adalah anak dari siapa? Umar radhiyallahu anhu yang menikah dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tuanya Hafsah radhiyallahu anha, siapa namanya? Hah? Ibunya Zainab. Tuntas. Selesai tuntas istri pertama. Istri kedua Mulaikah binti Jarwal. Mulaikah. Dari Mulaikah inilah lahir yang namanya Ubaidullah. Berarti anak ke yang keberapa ini? Keempat. Ada yang bilang kedua ini miskin ini. Ini anak yang keempat. Tadi istri pertamanya ada 3 anak, istri keduanya ada 1 anak. Kemudian yang istri ketiga namanya Quraybah binti Abi Umayyah Al-Makhzumi. Quraybah. Ini istri yang ketiga. Tidak ada yang ngantuk ketika cerita tentang istri semua, Masya Allah. Kemudian yang keempat, ini berapa yang kita janjikan tadi, berapa istrinya? Ada 7. Kita baru sudah lewati berapa orang? 3. Kemudian yang keempat namanya Ummu Hakim binti Al-Harith bin Hisham. Ummu Hakim binti Al-Harith bin Hisham. Dari sini juga dilahirkan anaknya yang namanya Fatimah. Jadi di jangan antum setiap ada Fatimah, oh berarti Fatimah ini enggak. Jadi Fatimah Ummu Kulthum Zainab ini menjadi nama-nama masyhur yang bahkan Abdurrahman, bahkan kalau kita dengarkan nama anak dari Umar bin Khattab itu ada 3 anaknya yang bernama Abdurrahman dari istri yang berbeda-beda. Makanya ada namanya Abdurrahman Al-Akbar, Abdurrahman Al-Awsat, dan Abdurrahman Al-Asagir. Bukan Abdurrahman Al-Bagus ini miskin. Itu istri yang keberapa tadi? Kita selesai yang ke-4. Kemudian istri yang kelima namanya Jamilah binti Asim. Jamilah binti Asim. Kemudian yang ke-6 namanya Atiqah binti Zaid. Ini istri yang ke-6. Atiqah. Atiq bika laysa qa. Atiqah. Kemudian yang terakhir adalah Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Talib. Jadi ada anak dari siapa? Ali bin Abi Talib yang menikah dengan siapa? Siapa? Faham tu? Umar. Jadi ada anak dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang menikah dengan, aduh, Masya Allah. Oke, kita dengarkan azan dulu.
Aina al-muadzin? Tafaddal. Tafaddal ya Razan. Semua langsung setelah ini langsung diiqamah. Sedikit lagi yaitu tentang keislaman. Sebenarnya ini santai ya, antum tinggal menikmati tentang cerita tentang keislamannya siapa? Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab ini dikenal dengan orang yang sangat-sangat memusuhi Islam. Jadi mungkin bisa kita katakan bahwa musuh yang paling berat yang dihadapi umat Islam pada saat itu adalah siapa? Umar radhiyallahu anhu. Sehingga karena kerasnya kepada umat Islam, kita akan baca sebentar bagaimana orang tidak menyangka bahwa mustahil sebenarnya Umar radhiyallahu anhu itu bisa masuk ke dalam Islam. Kita akan melewati satu hadis nanti
di mana gambaran sebenarnya para sahabat pada saat itu yang bersama Rasulullah SAW bahwa sebenarnya enggak ada kemungkinan untuk Umar untuk masuk ke dalam Islam. Ini pelajaran untuk kita bahwa ketika kita melihat orang yang nakalnya luar biasa, apa yang dilakukan? Kita lakukan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma izzal islama bi ahabbi hadzainir rajulain. Ya Allah, jayakanlah Islam ini dengan salah satu di antara dua orang yang engkau cintai. Ini menjadi setiap kali Nabi SAW dimusuhi, dikejar, mau dibunuh, diintimidasi, apa jawaban beliau? Allahumma izzal Islam bi ahabbi hadzainir rajulaini ilaika bi Abi Jahlin au bi Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, jayakanlah Islam ini terhadap salah satu di antara dua orang yang engkau cintai. Siapa salah satu di antara dua orang itu? Yang pertama siapa? Abu Jahal. Yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Kenapa? Karena ini dua orang pentolannya. Ini yang paling kasar, ini yang paling keras mengintimidasi umat Islam pada saat wa ahabba wa ab wa ahab fa kana ahabbuhuma ila Allah Umar bin Al-Khattab. Dan akhirnya terbukti salah satu di antara dan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Umar bin Al-Khattab. Kita cerita sedikit tentang, enggak apa-apa atau sudah selesai? Islamnya sedikit, enggak apa-apa? Mungkin karena waktunya sudah terlalu lama, nanti kita lanjutkan di, atau kita lanjutkan sedikit. Sudah atau selanjutnya sedikit? Sudah? Lanjut sedikit. An Ummi Abdullah binti Abi Hatamah qalat. An Ummi Abdullah. Ummi Abdullah ini namanya Laila. Dia cerita tentang Islamnya, tanda-tanda keislaman siapa? Umar bin Al-Khattab. Wallahi inna lanartahilu ila ardil habasha wa qad dhahaba amirun i. Insyaallah dalam waktu dekat, kata Ummu Laila, kami akan pergi ke negeri Habasyah. Ini akan hijrah ke negeri, kemana? Negeri Habasyah. Wa qad dhahaba amirun idh aqbala Umar ibn al-Khattab hatta waqafa alayya. Amir ini suaminya, bukan Amir yang ini ya, itu sudah pergi. Dan pada saat itu Abu Jahal berdiri di hadapan Laila. Wa kunna nalqa minhul bala adza lana wa ghilzatan alaina. Dan kami kenal, yang terbesit di pikiran kami tentang Umar itu adalah orang yang paling jahat, yang paling tega, yang paling mengintimidasi kami. Ini pikiran orang yang bersama Nabi pada saat itu. Wa kunna faqala innahu al-intilaqu ya Ummu Abdullah. Kalian apakah benar-benar kalian akan pergi ke negeri Habasyah? Jadi ketika itu Umar radhiyallahu anhu berhadapan dengan seorang wanita, kemudian seorang wanita tersebut mengatakan, kami akan hijrah ke negeri Habasyah. Apa kata Umar? Innahu al-intilaqu ya Ummu Abdullah. Apakah kalian benar-benar akan pergi ke negeri Habasyah? Setelah bertanya seperti itu, Umar radhiyallahu anhu terlihat sangat sedih karena melihat bahwa sebagian dari orang-orang Makkah yang berislam, yang diintimidasinya selama ini, akan pergi hijrah ke negeri Habasyah. Qultu, akhirnya Ummu Abdullah tadi mengatakan, "Na'am, betul kami akan hijrah ke negeri Habasyah. Wallahi lanakhrujanna min ardillah." Sesungguhnya kami akan meninggalkan Makkah ini dan meninggalkan ini dan pergi ke Habasyah. Adzaitumuna wa qahartumuna. Karena kalian selama kami berada di Makkah, kalian menyiksa kami, menekan, mengintimidasi kami. Hatta yaj'alallahu azza wa jalla faraja.
sampai kapan kami kembali? Kata Ummu Abdillah, kami akan kembali setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita. Qala Umar rahimahullah. Qala Umar, faqala Umar rahimahullahu taala sahibakumullahu. Apa kata Umar? Seharusnya yang biasanya selama ini mengintimidasi, tiba-tiba Umar mengatakan sahibakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menemani menjaga kalian dalam perjalanan kalian ke negeri Habasyah. Ada yang aneh tidak? Ada yang aneh, yang selama ini keras tiba-tiba mendoakan para sahabat yang ingin berhijrah. Apa katanya? Sahibakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian di perjalanan. Wa ra'aitu fihi riqqatan lam araha minhu qattun. Dan kata Ummu Laila ini, kata Ummu Abdillah ini, saya melihat Umar itu tiba-tiba wajahnya dan hatinya itu sangat-sangat lembut. Saya tidak pernah menemukan kondisi seperti itu sebelumnya. Artinya Umar radhiyallahu anhu tiba-tiba perangainya, wataknya yang selama ini kasar tiba-tiba lembut dan mendoakan siapa? Sahabat yang akan hijrah ke negeri Habasyah. Ini adalah tanda-tanda akan keislamannya siapa? Umar radhiyallahu anhu. Falamma raja Ibnu Rabi'ah min hajatihi, setelah suaminya kembali ke rumahnya, istrinya tadi cerita ke suaminya. Difaham enggak tadi ini? Jadi Umar bin Khattab berhadapan dengan siapa tadi? Ummu Abdillah, istri dari siapa? Amir. Fahimtum? Setelah kembalinya ke rumahnya, ya Aba Abdillah, dia menceritakan apa yang terjadi antara Ummu Abdillah dengan siapa? Umar. Ya Aba Abdillah, lau ra'aita Umar bin Al-Khattab anifan wa riqqatahu wa huznuhu alaina. Tadi saya bertemu dengan Umar, dan tiba-tiba Umar itu lemah lembut dan dia sedih, kita akan meninggalkan mereka ke negeri Habasyah. Jadi istrinya ini cerita ke suaminya bahwa Umar sudah berubah sekarang. Perangainya sudah enggak kasar lagi, enggak akan menyiksa lagi. Apa kata suaminya? Nah, ini gambar ini kita tutup dengan ini. Apa kata suaminya? Ka'annaki ta'imta fi islami Umar. Kayaknya kau wahai istriku, kayaknya engkau berharap agar Umar ini masuk Islam. Dari segi omongannya itu seakan-akan dia itu simpati dengan Umar dan berharap agar Umar ini masuk ke dalam Islam. Bisa difaham? Apa kata istrinya? Naam, betul, saya berharap agar Umar radhiyallahu anhu masuk ke dalam Islam. Apa kata suaminya? La yaslimul ladzi ra'aita hatta yuslima himarul khattab. Tidak akan masuk Islam itu Umar radhiyallahu anhu sampai keledai bapaknya masuk ke dalam Islam. Artinya, ana ulangi lagi, kata suaminya, la yuslimu alladhi ra'aiti, tidak akan masuk Islam Umar yang engkau lihat tadi itu sampai kapan? Hatta yuslima himarul khattab, sampai keledai bapaknya itu masuk ke dalam Islam. Kenapa dia mengucapkan seperti itu? Karena enggak ada lagi harapan dan tidak ada lagi kemungkinan bahwa Umar masuk ke dalam Islam. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak bisa kita menghukumi seseorang itu sekarang. Mungkin fil mustaqbal dia masuk ke dalam Islam dan wahasuna islamu. Kita tutup majelis kita dengan bersama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.